Pergantian tahun 2020 sangatlah menjadi hal yang luar biasa bagi seluruh kehidupan manusia. Memasuki tahun ini, banyak sekali momen yang terjadi yang mungkin akan menjadi memori. Negara Indonesia yang dirasa aman untuk 2 bulan awal, ternyata pada bulan Maret memulai gerbang perangnya melawan COVID-19. Semua situasi seketika berubah. Pemerintah mulai bergerak dengan strategi yang mereka percaya dapat menangani hal ini. Tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan sudah berupaya semaksimal mungkin berkorban menjadi pahlawan. Semua sektor mengalami kehancuran. Pendidikan menjadi online, pariwisata ditutup, siklus ekonomi pun perlahan runtuh. Masyarakat diperketat dengan pembatasan lingkup geraknya. Aturan baru bermunculan. PSBB menjadi salah satunya. Pembatasan sosial berskala besar dilakukan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, harus diperlakukannya social distancing, yaitu pemberian cara untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu saja memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sekarang, atau sering orang menyebutnya dengan new normal.